paspor teraman di dunia. Negara-negara yang berada di Amerika Tengah dianggap sebagai negara yang memiliki paspor paling aman di dunia. Contohnya nih, paspor Nicaragua memiliki 89 fitur keamanan, termasuk barcode hologram bidimensional hingga watermark. Paspor Nicaragua bahkan disebut sebagai paspor yang paling sulit dipalsukan di dunia. Tidak perlu paspor untuk masuk negara tertentu. Di beberapa negara, kita bisa masuk tanpa harus meminta stempel dokumen paspor loh, kayak di Andorra dan Vatikan. Soalnya, dua negara ini nggak punya kantor imigrasi di bandaranya. Tapi, Vatikan sendiri mengeluarkan paspor untuk warganya. Sri Paus sebagai kepala negara Vatikan memegang paspor dengan nama Passport No. 1. Harga. Rekor biaya pembuatan paspor termahal dipegang oleh Lebanon, yaitu sebesar $330 atau sekitar Rp4.950.000. Sementara paspor termurah di dunia adalah paspor Swaziland yang bisa dibikin dengan Rp39.000. Warna paspor. Setiap negara memiliki warna paspor yang berbeda-beda, tergantung dengan karakter geopolitik masing-masing negara. Seperti paspor berwarna biru yang dimiliki oleh negara-negara di Amerika Utara, Amerika Selatan, dan Oseania yang mempresentasikan dunia baru. Sementara itu, negara-negara dengan paspor berwarna merah, seperti Cina dan Rusia misalnya, memiliki latar belakang sejarah komunis yang mengakar di negaranya. Sedangkan negara dengan mayoritas Muslim seperti Indonesia, Maroko, Arab Saudi, dan Pakistan menggunakan paspor berwarna hijau yang identik dengan warna Islam. Ratu Inggris nggak punya paspor. Ratu Inggris Elizabeth II merupakan salah satu orang paling sakti yang nggak perlu paspor kalau bepergian ke luar negeri. Soalnya, semua paspor yang diterbitkan di Inggris diresmikan dan dikeluarkan atas nama sang ratu. Ya pantesan dong. Paspor terlangka di dunia adalah paspor yang dimiliki oleh kurir Ratu Inggris yang bepergian dari Inggris ke berbagai pelosok dunia dengan membawa dokumen rahasia negara. Paspor kurir ini tercatat cuma ada 15 di seluruh dunia. Paspor yang dibaca khusus. Berbeda dengan paspor pada umumnya, negara-negara di wilayah Skandinavia memiliki paspor yang cuma bisa dibaca dengan cara yang khusus. Yaitu, harus ditembakkan dengan cahaya ultraviolet dulu biar bisa ngebaca paspor di wilayah Eropa Utara ini. Paspor paling lemah di dunia. Kemampuannya yang hanya bisa mengakses kurang dari 30 negara membuat Suriah menjadi negara dengan paspor paling lemah di dunia. Hal yang sama juga terjadi pada Pakistan, Irak, dan Afghanistan. Masyarakat Jepang adalah wisatawan paling beruntung dan paling berbahagia di seluruh dunia. Asalnya, pemegang paspor Jepang nggak perlu punya visa untuk mengunjungi 191 negara. Yap, Jepang merupakan negara yang memiliki kunjungan bebas visa negara terbanyak di dunia. Kalau Indonesia sendiri, ada 58 negara yang bisa kita kunjungin tanpa visa.
Paspor baru mencantumkan foto setelah Perang Dunia I. Foto menjadi syarat pembuatan paspor setelah Perang Dunia I dimulai. Hal ini dipicu oleh insiden ketika seorang mata-mata Jerman masuk ke wilayah Inggris menggunakan paspor palsu Amerika Serikat.